seperti yang tadi saya sampaikan, Arsip Skater ini akan memiliki sebuah toko gitu ya, di mana nanti brandingnya adalah Arsip Skater. Ya, tepuk tangan untuk Arsip Skater. Nah, Arsip Skater itu sendiri merupakan wadah untuk menampung karya kreatif dari anggota Arsip Skater yang kemudian diperjualbelikan dengan memanfaatkan marketplace, jadi yang tersedia secara online. Jadi ini meskipun senior-senior, tapi kita tidak ketinggalan dengan teknologi. Jadi untuk saat ini nanti toko kita toko online, ya. Jadi menggunakan memanfaatkan marketplace yang tersedia. Nah, nanti karya-karya yang tentu sudah melalui kurasi kemudian dikemas dengan baik itu akan kita jual. Tentu karena kita komunitas sketsa, jadi kita memang akan mengemas sketsa-sketsa karya-karya dari teman-teman anggota Arsip Skater ini melalui kurasi dan sebagainya, kemudian nanti kita kemas, kita branding, kemudian nanti kita tawarkan di marketplace. Nah, kemudian selain gambar sketsa, kita juga ada t-shirt yang motifnya adalah juga sketsa-sketsa dari hasil teman-teman Arsip Skater. Menarik, jadi kalau mbak-mbak, ibu-ibu yang suka dengan tas ini, nanti juga kita sudah tersedia tas dengan nuansa sketsa gitu ya. Kemudian nanti secara periode akan muncul desain-desain yang baru yang akan kita tawarkan di marketplace. Habis. Ya, habis. Oke. Jadi sekali lagi bahwa nanti melalui aplikasi bisa dibuka melalui Play Store, nanti ada namanya Arsip Skater Store. Ya, nanti kita akan punya ini untuk launching, kita baru menyediakan beberapa produk dari mulai frame sketsa yang bisa menjadi dekorasi interior rumah, kemudian t-shirt dan tas. Kemudian ini kita sudah siap dengan tim kreatif kita, nantinya ke depan akan selalu ada update untuk produk-produk yang baru yang akan kita tawarkan kepada teman-teman semuanya, terutama di lingkungan sketser, kemudian juga masyarakat tentunya. Harapannya ini bisa menambah kasanah dan menambah ajang kreativitas. Kemudian nanti kita akan berkembang terus untuk Arsip Skater ini, dan targetnya mungkin tahun depan sudah memiliki produk yang lebih banyak lagi. Dan tentu kembali lagi bahwa kita ingin menjadi lebih bermanfaat buat anggota Arsip Skater sendiri, kemudian mungkin sesama sketser dan juga masyarakat tentunya. Kurang lebih seperti itu untuk launching Arsip Skater Store. Tepuk tangan buat Arsip Skater, dan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih buat kita, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Sugi. Oke, sekali lagi nanti bisa ada aplikasinya, bisa di download di Play Store. Arsip
Terima kasih Pak Suki, Arsis Cash Store, asik ya namanya.